menjadi milikmu untuk namamu Tuhan. Ku mau Tuhan kau pakai sebagai penyembahmu lama hidupku ini hatiku. Sejuta rasa di jiwa merindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dan apa yang ku punya tiada yang lebih berharga hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah hatiku milikmu. Sejuta rasa di jiwa rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Shalom sahabat Bahana Channel. Berjumpa kembali di Over Miracle God bersama saya Ricky Robertino Intoro. Di kesempatan kali ini saya akan sharing firman Tuhan dan juga kesaksian tentang mujizat Tuhan yang terjadi di kehidupan keluarga kami. Dan di kali ini firman Tuhan akan dibawakan dengan tema Relying on God atau mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita menghadapi segala sesuatu atau permasalahan, kita memutuskan dengan pola pikir kita sendiri. Kita tidak mengandalkan Tuhan dalam keputusan itu. Itu salah, Bapak Ibu. Kita harus mengandalkan Tuhan di setiap kegiatan, setiap keputusan, apapun itu yang akan kita lakukan. Karena manusia memiliki keterbatasan, baik keterbatasan fisik, keterbatasan waktu, maupun keterbatasan pola pikir. Mari kita baca dari Amsal 3, ayat 5 sampai dengan 6, saya akan bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, di situ dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Artinya bahwa kita harus mengandalkan Tuhan sepenuh hati kita, tidak setengah-setengah. Jadi apapun rencana Tuhan, kita harus ikuti. Walaupun terkadang itu tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Tapi kita harus terus mengikuti apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Kemudian di kalimat berikutnya disebutkan bahwa janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
di kalimat ini menegaskan bahwa pemahaman manusia ini sangat terbatas, Bapak Ibu. Jadi terkadang bisa menyesatkan jika ada suatu masalah atau hal-hal yang harus diambil keputusan apapun itu. Bapak Ibu harus berdoa terlebih dahulu. Duduk diam, maka akan Tuhan berikan jalannya. Terkadang melalui ide-ide yang di luar nalar, di luar dari apa yang kita bayangkan, jalan Tuhan itu akan muncul. Kemudian di kalimat berikutnya, masih dari ayat Amsal 3, ayat 5 dan 6, akuilah dia dalam segala lakumu. Berarti, libatkanlah Tuhan dalam setiap keputusan dan tindakan kita. Lalu selanjutnya, ia akan luruskan jalanmu. Jadi, Tuhan akan selalu membimbing kita supaya kita berjalan pada jalurnya, berjalan pada jalannya Tuhan. Setiap kita agak melenceng, baik ke kiri maupun ke kanan, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita, akan membimbing kita kepada trek yang benar, kepada jalurnya Tuhan. Jadi secara garis besar, Amsal 3 ayat 5 dan 6 ini mengajarkan bahwa kita sepenuhnya harus bersandar kepada Tuhan, sepenuhnya kita harus bergantung kepada Tuhan, dan menyerahkan segala sesuatunya kepadanya, karena hanya Dia yang dapat membimbing hidup kita dengan sempurna. Kemudian, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu? Yang pertama itu karena Tuhan adalah sumber. Tuhan ini merupakan sumber dari segala sumber, Bapak Ibu. Jadi, segala sesuatu yang kita miliki, baik kehidupan, kekuatan, hikmat, dan berkat, itu semuanya berasal dari Tuhan. Mari kita baca dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap anugerah yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datangnya dari atas, yaitu dari Bapa segala terang yang tidak berubah oleh karena pertukaran atau oleh karena bayangan. Jadi, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas segala hal baik yang kita terima, dan kita harus menyadari bahwa semuanya berasal dari Tuhan itu berkat dan anugerah atau kebijaksanaan, atau semuanya itu bersifat konsisten dan tidak bergantung kepada situasi. Kemudian poin kedua, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan, yaitu karena manusia memiliki keterbatasan. Mari kita baca dari 17, Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Yeremia 17 ayat 7, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak yang di padang belantara, yang tidak akan melihat ketika datang kebaikan, tetapi ia akan diam di tempat-tempat kering, di padang gurun, di tanah yang tidak berpenduduk, di tanah yang tidak dapat dihuni. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi ayat ini mengingatkan kita supaya kita terus mengandalkan Tuhan dan jangan tergantung kepada pola pikir atau bergantung kepada diri kita sendiri. Karena Tuhan ini adalah sumber kekuatan dan harapan sejati. Dan mengandalkannya akan membawa kita kepada kehidupan yang diberkati dan penuh oleh pemeliharaan Tuhan. Kemudian poin yang ketiga, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan, yaitu dengan mengandalkan Tuhan, maka ada damai sejahtera yang akan hadir di kehidupan kita. Mari kita baca dari Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara engkau. Dia tidak akan membiarkan orang yang benar goyah selamanya. Dengan jelas dikatakan bahwa serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, Bapak Ibu. Jadi, segala beban, segala kekhawatiran,
kecemasan, ketakutan, segala masalah yang ada, serahkanlah kepada Tuhan. Segala sesuatunya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Maka Dia akan memelihara engkau. Jadi Tuhan janji, Dia akan menjaga dan memelihara kita. Ketika kita mempercayakan masalah kita kepadanya, kita akan menemukan ketenangan dan perlindungan. Kita akan mendapatkan damai sejahtera yang sangat luar biasa hadir di dalam kehidupan kita. Kemudian poin keempat, Bapak Ibu, atau poin terakhir, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan dituntun ke jalan yang benar. Jadi, di Amsal 3 ayat 6 yang tadi, akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan ini berjanji akan meluruskan hidup kita, membawa kita ke jalan yang benar. Jika kita melenceng ke kiri atau ke kanan, maka Tuhan akan dengan tegas untuk membimbing kita, mengarahkan kita kembali ke jalur kita. Jadi kita tidak perlu bingung atau tersesat, karena Tuhan sendiri yang menuntun langkah kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya akan kesaksian tentang hal yang terjadi di keluarga kami. Jadi di bulan Juni tahun 2020, kami mengetahui bahwa istri hamil anak yang kedua, dan itu setelah kita periksa di dokter kandungan, dinyatakan bahwa sudah ada usia kehamilan yang 5 minggu, menginjak 5 minggu. Kemudian setelah saya tanya-tanya ke rekan, dan disebutkan bahwa alat yang canggih saat ini di kota Yogyakarta ada di salah satu rumah sakit swasta, sebut saja rumah sakit A, RSA. Lalu kami sepakat, saya dan istri sepakat untuk periksa atau kontrol di dokter kandungan di RSA tersebut, Bapak Ibu. Setiap kali kontrol, dokter ini selalu memeriksa di bagian bawah perut atau di bawah tali pusar. Lalu dia bilang, "Pak, yang penting di area sini aman." Ini saya lihat di USG. USG-nya memang alatnya canggih, Bapak Ibu, dan itu cukup jelas bahwa itu tidak ada gangguan. Dokter memeriksa bagian bawah. Dia bilang, "Aman, Pak, ini tidak ada yang penyulit, jadi kehamilannya lancar-lancar saja." Itu berjalan setiap kontrol situ, setiap kontrol pura, dokter mengarahkan ke area situ, dan pasti dia bilang, "Yang penting ini aman, tidak ada penyulit dalam kehamilan ini." Lalu di bulan November, saya dan istri, karena ada acara di luar kota, kami keluar kota, dan di kota tersebut ternyata istri mengalami pendarahan. Itu pertama kalinya istri mengalami pendarahan. Lalu keesokan harinya kami kembali lagi ke Jogja, pulang ke Jogja. Setelah tiba di Jogja selisih 2 hari, istri kembali lagi pendarahan, Bapak Ibu. Lalu saya bawa ke RSA tersebut, dan di situ baru diketahui bahwa ada penyulit dalam kehamilan istri. Setelah diperiksa dengan seksama, dengan teliti, dengan alat yang sama, ternyata diketahui bahwa istri ada plasenta akreta. Jadi plasenta yang atau ari-ari yang tertanam kuat di rahim. Semenjak saat itu kita dirujuk untuk kontrol di RSUP di kota kami, dan diketahui bahwa ada penyulit dalam kehamilan istri. Singkat cerita, setelah itu kami kontrol pindah di RSUP tersebut, dan
dokter mengatakan bahwa ini harus bed rest karena resikonya cukup tinggi kalau kecapean, resiko keguguran cukup tinggi. Pada saat itu janin di dalam kandungan istri sudah sempat disuntik pematang paru, Bapak Ibu. Kemudian diberi minuman semacam susu gitu, itu untuk meningkatkan atau menaikkan berat bayi di dalam kandungan, karena pada waktu itu masih di bawah 1,5 kilo. Jadi dokter berkata, Pak, ini minimal harus 1,5 supaya tingkat hidupnya lebih tinggi. Kalau di bawah 1,5 tingkat hidupnya cukup rendah. Jadi kita mengikuti saran dari dokter. Kemudian setelah periksa rutin di RSUP tersebut, dokter berkata bahwa kalau dilihat dari kasusnya, ini harus dilahirkan di akhir Desember, Bapak Ibu. Dari tanggal 23, saya lupa, sedikit lupa, dari tanggal 23 sampai dengan 31 Desember. Bapak mau milih tanggal yang mana? Akan tetapi, dokter itu berkata pula bahwa di tanggal tersebut, itu dokter-dokter cuti, karena itu masa Natal dan Tahun Baru, jadi dokter-dokter yang menangani ini cuti, Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa dokter yang menangani kehamilan ini khusus hanya ada di RSUP tersebut, dan di Jogja hanya ada beberapa tim saja di RSUP tersebut. Jadi segala kasus kehamilan penyulit dengan kasus yang sama dari Semarang, dari Jawa Tengah dan sekitarnya dirujuk ke RSUP tersebut. Singkat cerita, kita terus berdoa supaya Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Setiap kontrol diperiksa keadaan janin, segala sesuatunya. Dan dokter memberitahu bahwa ini bisa diundur di tanggal 5 sampai 10. Tinggal Bapak Ibu pilih tanggal yang mana. Kemudian kita sepakat untuk memilih operasi sesar di tanggal 7 Januari. Lalu di tanggal 5 Januari kita berdua masuk ke RSUP tersebut untuk persiapan sesar di tanggal 7. Semua dicek, Bapak Ibu, dari segala sesuatunya dicek. Lalu dokter berkata, Pak, untuk operasi ini membutuhkan darah yang banyak, atau jadi harus ada tambahan darah. Kemudian saya tanya, di RSUP ini ada stok enggak, dok? Kemudian beliau tanya kepada suster, dan suster menjawab, ada stoknya, Pak. Itu. Jadi saya tenang, karena sang perawat mengatakan bahwa stok darah di RSUP tersebut ada. Nah, singkat cerita, di tanggal 6, saya masih tenang-tenang saja karena berdasarkan apa yang dikatakan oleh suster tersebut, stok darah aman. Cuma pada waktu itu saya tetap berjaga-jaga bahwa siapa tahu ada sesuatu. Jadi di tanggal 5 tersebut, saya menghubungi teman saya yang bekerja di instansi pemerintahan. Saya bilang, Mas, karena itu cowok, saya bilang, Mas, ada ini enggak, saya membutuhkan donor darah. Lalu beliau bilang, aman, Mas, nanti saya kerahkan anak buah jenengan, atau Anda butuh berapa, nanti saya akan kirim. Kembali lagi, di situ saya tenang, karena seandainya pun di RSUP tersebut tidak ada stok, saya ada pendonor-pendonor dari rekan saya yang siap untuk mendonorkan darahnya. Nah, di tanggal 6 Januari, suster datang ke kamar dan mengatakan,
bahwa stok darah di RSUP tersebut untuk tipe golongan darah istri saya kosong, Bapak Ibu. Saya mengandalkan diri saya, mengandalkan kekuatan saya. Saya kontak lagi rekan saya tanya, "Mas, saya jadi butuh donor darah dari rekan-rekan jenengan, dari rekan-rekan Anda." Lalu beliau menjawab bahwa beliau minta maaf karena ternyata di instansi yang tempat dia bekerja itu terpapar COVID semua, Bapak Ibu. Karena di tahun itu memang sedang marak-maraknya COVID. Jadi yang lolos seleksi hanya 4 orang. Di situ saya langsung down bersama istri kita, waduh gimana ini? Dan suster bilang kalau tidak ada stok darah, maka operasi di tanggal 7 dibatalkan atau diundur. Lalu kita berdua sepakat, kita berdoa, menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kemudian secara ajaib kita terbersit bahwa lewat WA group kita share, kita membutuhkan darah, donor apa segala macam. Saya sudah menghubungi beberapa kontak person tentang donor darah. Jadi memang ada komunitasnya, Bapak Ibu. Saya sudah kontak, ternyata mereka, "Maaf, kita habis donor sekian, kita harus donor sekian." Jadi ada rentang waktu untuk seseorang boleh mendonorkan darahnya kembali. Singkat cerita, Tuhan ini sungguh ajaib, Bapak Ibu. Mengirimkan orang-orang yang saya tidak kenal. Dia WA saya, "Pak, katanya butuh donor darah." Saya dapat info dari rekan A, rekan B, rekan C, dan puji Tuhan ada 23 orang pendonor darah yang mendonorkan darahnya saat itu. Kemudian proses donor darah berlangsung, itu sungguh luar biasa. Banyak orang-orang baik yang saya tidak kenal maupun saya kenal dengan sukarela mendonorkan darahnya. Singkat cerita, sebelum operasi, donor darah itu dimasukkan ke tubuh istri saya. Lalu si suster bilang, "Pak, ini nanti untuk tes. Jadi kalau ada gatal-gatal atau timbul kemerahan di kulit, berarti darahnya tidak cocok." "Tapi itu jarang terjadi, Pak. Cuma jaga-jaga aja," saya bilang seperti ini. Lalu saya, "Oh ya, sus, terima kasih." Nah, ternyata kulit istri saya kemerahan, Bapak Ibu. Dan itu gatal-gatal juga. Jadi, baru satu kantong yang disuntikkan atau dimasukkan ke tubuh istri saya, ternyata itu ada alerginya. Di situ kembali kita berdua khawatir, kembali cemas, bagaimana dengan nasib kantong-kantong darah yang lain. Karena kantong darah yang pertama diinjek ke istri ini alergi, Bapak Ibu. Tapi kembali semua serahkan kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan yang campur tangan semua. Singkat cerita, di tanggal 7 operasi tetap berjalan dengan lancar. Jadi darah yang lain, kantong-kantong darah yang lain itu tidak ada efek yang ditimbulkan, Bapak Ibu. Puji Tuhan, jadi pendonor-pendonor yang ada itu darah mereka aman-aman saja, dapat diterima di tubuh istri saya. Dan di tanggal 7 tersebut, anak saya yang kedua lahir, maminya sehat, anak saya sehat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Janganlah kita cemas, jangan kita khawatir. Andalkanlah Tuhan, bersandarlah kepadanya. Maka Ia yang akan bertindak di dalam kehidupan kita. Seperti di Amsal 3 ayat 6 tadi, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang barusan kami dengar, Bapa. Ajar kami untuk terus mengandalkan-Mu di setiap langkah kami. Tidak bersandar dengan kekuatan kami sendiri, tetapi menyerahkan segala sesuatunya kepada-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Bimbing dan sertai kami terus-menerus, supaya kami dapat berjalan di jalan-Mu, Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.